jadi ingat sama Syaiban. Ini yang dianggap sama Imam Syafi'i sebagai salah satu guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari ditanya sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, siapa aja guru-gurumu Tuan? Sebutin sama Imam Syafi'i, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kata Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i. Siapa? Syaiban Ar-Ra'i. Kok saya gak pernah dengar ya yang satu ini? Imam Syafi'i itu orang pinter, suriku sekalian. Sangat pinter. Ini saya ceritain kecerdasan, kepandaian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mau ngafal halaman 276, 277-nya ditutup dulu. Kenapa gitu? Karena kalau saya kelihatan suka ikutan masuk juga. Itu kecerdasan jenis apa itu coba? Ini kayaknya udah tingkat langit ketujuh nih cerdasnya nih. Itu bisa-bisanya gitu. Saya kalau mau ngafalin halaman misalnya 276 saya baca berulang-ulang. Itu pun juga masih belum apal-apal gitu kan. Besokannya lagi saya ulang lagi, besokannya lagi saya ulang lagi juga gitu. Karena kalau gak diulang-ulang ntar kayak suka gampang lupa gak sih? Suriku sekalian yang saya muliakan, ini buat ibu-ibu sih kayaknya gak relate deh. Kita nih kadang-kadang... baca surat Al-Kafirun aja bu, ujungnya gak kebawa-bawa. Bismillahirrahmanirrahim, kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'abud. Wa la ana a'bidu ma'abattum, wa la antum a'biduna ma'abud. Wa la ana a'bidu ma'abattum, wa la antum a'bidu. Mana dia nih ujungnya gak kena-kena. Imam Syafi'i hafal Quran di usia 7 tahun seperti kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Kita hafal surat Al-Fatihah kan gak kebalik-balik tuh. Apalah jebir sambil goreng, sambil apa aja yang namanya Fatihah mah gak pernah keliru ya Bu ya. Nah itu Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz kayak kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Disampaikan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman sih sekalian, gimana enggak tuh Imam Syafi'i itu belajarnya kayak gitu tuh modelannya tuh. Dulu Imam Syafi'i itu orang sangat enggak punya teman-teman. Imam Syafi'i itu duduk di majelisnya Imam Malik. Itu beliau pertama hadir duduknya di luar aja. Enggak dicatat, dengerin aja. Karena enggak istilah katanya enggak ikutan bayar sekolahnya. Jadi dia di luar gitu kan. Satu waktu habis selesai murid-murid pada keluar, gurunya nih ngeliatin si anak ini, dipanggil sama gurunya gitu. Terus tanyain, belum Imam Malik ini ya, gurunya yang masih awal, masih dasar. Tanyain gitu, nak, tadi apa yang saya terangkan? Dia bisa ngulangin semua yang diterangin sama gurunya 100%. Habis itu gurunya bilang, nak kenapa kamu gak duduk di kelas saya? Dia bilang, karena saya gak ikutan bayaran, gak apa-apa duduklah nak di kelas saya akan berbangga dengan kamu bisa duduk di kelas saya. Udah tuh. Tuh Imam Syafi'i. Kalau mau ngafalin halaman sebelah, halaman yang sesudahnya tuh ditutup dulu sama beliau, karena gampang banget masuk, asal kelihatan kelebetan udah langsung masuk. Kecerdasan yang luar biasa, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah ini satu waktu ditanya sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, guru-gurumu siapa aja Tuan? Sampaiin si ini. Kenal, rata-rata Imam Ahmad bin Hanbal kenal, mereka adalah ulama-ulama pada masa tersebut gitu. Yang disebut sama Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i. Ah baru gak kenal, siapa tuh Syaiban Ar-Ra'i? Ra'i dia bilang, kata Imam Syafi'i. Tukang gembala kambing, penasaran, pengen dong kenal, oh iya nanti saya akan ajak kamu. Satu hari diajak nih sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal diajakin, pergi ke tempatnya Syaiban Ar-Ra'i. Di mana diajakinnya? Di tempat gembalaan kambing. Sambilan tuh kambing digembala, Syaiban sholat. Kambingnya semakan rumput, dianya sholat. Habis saya sholat di
Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syaiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaiban, saya nih datang kemari nih, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Syafi'i waktu saya tanya salah satu gurunya, dia menyebutkan dirimu, wahai Syaiban. Emang Syafi'i ini ada-ada aja. Tawadu kan, bukan yang ya gitulah saya. Walaupun saya kelihatannya penggembala kambing ya, tapi jangan remehkan, jangan remehkan. Saya gurunya Imam Syafi'i, enggak gitu. Dia bilang, Imam Syafi'i ini emang ada-ada aja. Bagaimana mungkin penggembala kambing seperti saya jadi gurunya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Syaiban, saya datang kemari ini mau bertanya beberapa permasalahan-permasalahan. Oh iya, boleh. Apa pertanyaanmu? Yang pertama, kami mau tanya kepadamu urusan sholat. Kalau kamu nih ngerjain sholat, terus kamu lupa Syaiban, ini udah 2 rakaat apa baru 1 rakaat ya? Apa yang harus kamu lakukan wahai Syaiban? Syaiban jawab, ala madhabina au ala madhabikum. Sesuai madhab kalian atau sesuai madhab saya? Oh Syaiban punya madhab, maaf-maaf. Maaf-maaf, Syaiban punya madhab. Katanya Imam Syafi'i, emang ada 2 madhab nih dalam masalah ini? Iya tentu saja. Madhab kalian selalu berbeda dengan madhab saya. Oh boleh kami tahu, kalau sesuai dengan madhab kami gimana Syaiban? Kalau madhab kalian, kalau lupa berapa rokaat sholat, ngambil rokaat yang sedikit, kemudian sesudahnya sujud sahwi. Iya benar, kata Imam Syafi'i benar. Begitu memang yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau madhab kalian gimana Syaiban? Kata Syaiban, kalau madhab kami, madhab ahli tasawuf, madhab hamba-hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, madhabnya para wali lah boleh dibilang. Dia bilang kalau kami sholat menghadap Allah tapi kami sampai lupa berapa rakaat kami menghadap kepadanya, artinya kan pikirannya kemana-mana. Dia adalah orang yang sudah kurang ajar kepada Allah, dia harus dihukum dengan puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Itu hukuman buat orang, itu pelajaran buat orang yang bisa sampai lupa ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ikutan madhabnya Syaiban? Oke. Imam Ahmad bin Hanbal mikir, pantesan nih orang jadi gurunya Imam Syafi'i, gak salah. Dia bilang pertanyaan yang kedua, wahai Syaiban, ini saya mau nanya urusan zakat. Baik. Ini kan kamu kan punya banyak kambing nih Syaiban nih, yang kamu gembalakan nih kambing-kambingmu bukan? Iya, kambing saya, kata Syaiban. Ada kayak berapa ekor lah kambingnya. Dia bilang berapa zakatnya kambingmu ini wahai Syaiban. Syaiban kembali nanya, ala madhabina am ala madhabikum? Madhab saya apa madhab kalian? Dia bilang emang ada 2 madhab juga nih dalam urusan zakat ini nih. Iya, selalu ada opini-opini, pemahaman-pemahaman dalam urusan agama. Dan teman-teman, agama Islam ini satu-satunya agama yang memperbolehkan kamu untuk bahkan menyuruh kamu untuk selalu berpikir. Agama yang paling natural. Agama yang sesuai sama pola pikir manusia. Kamu harus berpikir biar selamat dari api neraka. Kamu harus berpikir, gitu kan? Bahkan Allah ketika menceritakan tentang orang-orang ahli neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati, punya pikiran, tapi enggak dipakai mikir. Akhirnya jadi ahli neraka. Orang selalu aja tuh, fa'tabiru ya ulil albab, gitu kan. Maka ambillah pelajaran dari sini, wahai yang berpikir, disuruh berpikir.
kita ini dalam Islam ini disuruh berpikir, enggak boleh kayak yang udah, ya udah ini doktrinnya agama, udah ikut aja, enggak bisa. Islam ini adalah agama yang selalu memerintahkan kamu buat berpikir. Makanya Syaiban kepikiran tuh menjawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan konteks fikih, tapi tidak salah teman-teman. Ya orang yang lupa rokaat, kemudian dia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang kurang ngajar sama Allah Subhanahu wa taala karena menghadap Allah tapi kepikirannya gelambiar kemana-mana. Kalau dia kemudian menghukum dirinya sendiri dengan puasa sepanjang tahun, ya itu tentu adalah sesuatu hal yang luar biasa tingginya gitu. Seseorang yang sudah mencapai tingkat spiritualitas yang sangat-sangat berkelas. Ditanya nih urusan zakat nih. Berapa zakatnya wahai Syaiban? Katanya Syaiban, ala madhabina am ala madhabikum. Sesuai dengan madhab kalian apa sesuai dengan madhab saya? Kalau madhab kami gimana Syaiban? Orang kan buat tahu kan mesti tahu perbandingannya. Oh kalau madhab kalian 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, 121, 2 ekor kambing, selanjutnya setiap 100, 1 ekor kambing. Iya benar. Kayak gitu tuh. Zakatnya kambing. Menurut Islam, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan baginda kita Nabi Besar Muhammad. 40, 1 ekor kambing, 121, 2 ekor kambing, selanjutnya setiap 100, 1 ekor kambing. Ini kalau kamu punya 900 ekor kambing berarti 9 ekor gitu. Kalau menurut madhab kalian gimana wahai Syaiban? Syaiban kemudian menjawab, kalau madhab kami, saya ini budak, budaknya Allah. Innama ana abad, saya ini adalah budak, budaknya Allah. Dan seorang budak tidak memiliki harta sebab semua harta budak adalah harta majikannya. Dan itu benar. Harta budak adalah harta majikannya. Jadi kambing-kambing saya ini ya udah terserah Allah aja. Kalau diperlukan saya kasih, kalau enggak diperlukan enggak saya kasih. Kalau kemudian misalnya nih punya kambing 20 gitu kan. Tapi nih lagi ada orang mau ngawinin nih, perlu 3 ekor kambing. Ya udah keluarin 3 ekor kambing. Saya enggak pernah merasa memiliki kambing-kambing saya. Berapapun yang diperlukan akan saya keluarkan sebab bukan milik saya, semua hanyalah milik tuan saya. Saya hanyalah budak. Yang saya miliki adalah miliknya tuan saya. Tuh, hamba berkelas. Makanya mereka tuh ngeluarin duit sebanyak apapun gak pernah merasa berat. Kenapa? Ngerasanya cuma dititipin doang. Gak pernah ngerasa itu adalah milik dia gitu. Ngerasanya cuma dititipin doang. Makanya sedekahnya gede-gede teman-teman. Berjuang dengan hartanya tuh besar-besar. Dan saya ketemu orang-orang semacam itu. Punya duit berapa ya dikeluarin segitu-gitunya tuh. Itu ketemu orang-orang yang seperti itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat kepelitan dalam diri kita insya Allah. Semoga Allah angkat sifat bukhl dalam diri kita. Sifat syuh dalam diri kita ini. Amin ya Rabbal Alamin.